Rabu 10 November 2021 jam 10 WITA, tempat Aula Kantor Desa Muara Sumbu. Telah diadakan kegiatan musyawarah desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun atau kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas Di tahun itu atau berdasarkan progres dari apa yang menjadi kebutuhan di desa kita, ya. Jadi saya harap bahwa usulan yang akan kita laksanakan pada tahun depan ini betul-betul ya menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi keinginan kita, ya. Karena kalau keinginan Pak banyak tidak bisa kita laksanakan semua, makanya yang kita ambil ini adalah menjadi betul-betul menjadi kebutuhan bagi kita semua. Mungkin demikian sambutan saya. Saya akhiri dengan ucapan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Desa tadi, terkait dengan masalah disabilitas. Ya. Disabilitas ini kan orang yang disabilitas itu paling orang apa itu disabilitas? Orang tidak banyak orang tidak tahu apa itu disabilitas. Kalau dulu lebih kasar katanya orang cacat. Orang cacat itu disabilitas. Cuma tidak diperkenankan lagi mempergunakan kata orang cacat karena terlalu apa namanya? Terlalu diskriminasi. Makanya ada bahasa halus yaitu disabilitas. Disabilitas ini banyak macam, banyak ragamnya. Bukan hanya orang tidak bisa jalan, orang putus kakinya tidak bisa jalan dikatakan disabilitas. Orang keluar saja jarinya satu sepotong itu disabilitas, tapi ada namanya disabilitas ringan, daksa ringan. Itu namanya disabilitas daksa namanya, kalau seperti saya itu daksa namanya. Jadi Permendes nomor 7 terkait tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi, kalau berbicara persoalan penggunaan dana desa ya ada yang mengatur regulasi dari atas. Lalu kemudian saya sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa sedikit saya menyinggung persoalan BLT ke depannya, ya, di regulasi sudah jelas juga mengatur bahwa di tahun depan itu kemungkinan masih ada skala prioritas penggunaan dana desa. Tetapi kita sisa menunggu bagaimana